Meh 38 Kepala Kula Warga RW 11 Kelurahan Taman Sari Kota Bandung, korban pengusuran dina tanggal 12 Desember Wanyar Kaliwat, Kiwari ngungsi di Masjid Al-Islam. Warga ngadago putusan pengadilan, patali status lahan anu di Cicinganana tisa prakti puluh tahun katom pernaken, patali Pengusuran, penggusuran samehna. Nyaris itu kaya lahan di RW 11 Kelurahan Taman Sari Kota Bandung anukung kungsi kena panggusuran pamarentah Kota Bandung serta aparat gabungan 12 Desember nuanyar kaliwat. Mei 2008 kepala kula warga anu digusur teh untuk nangarung k masjid Al Islam anu pernahna di eta etalahan. Pihak Lembaga Bantuan Hukum Bandung Rifki Zulfi Karnia Ceskin etalahan teh ayah status quo lantaran masih ngadago putusan pengadilan dina 18 Desember nu bakal datang. Pangnak itu diri warga boga alasan anu jenek secara fisik serta ngawasa etalahan salilati puluh tahun katom pernaken kalawan bukti yuridis. Tapi kenyendekan lengkah satu lina tina eta penggusuran teh, pihaknya masih ngadago kondisi sikis warga sangkan sabihara sabihari dei, satu tas penggusuran, serta ngadago putusan pengadilan. Kemarin setelah pengusuran paksa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dan aparat gabungan, jadi eh, kami mungkin akan menunggu saja dulu dari warga. Sebetulnya masih warga mempunyai hak-hak mempunyai untuk eh, menuntut secara hukum, gitu. tapi memang kami melihat kondisi warga terlebih dahulu ya ketika mungkin mereka siap. Mereka... Mangpulu puluh lima warga RW 11 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung digusur 12 Desember Nuanyar Kaliwat Alatan etalahan bakal diadegan imah deretku pemerintah kota Bandung. Sampai mehna sosialisasi pengumuman eta imah dereteh kungsi dipajuku pemerintah kota Bandung dina tengah tahun 2017. Budi Hartati, Bandung TV.